Saya Jamal, Mama. Tuntan Jamal, anak panggilan sebaya. Sampaikan kehendakmu apa hingga datang kemari. Tak perlu bertele-tele. Kalau saya, Radit, lebih baik dimakan anjing, tapi anjing sendiri, daripada dimakan sapi, tapi sapi orang lain. Maaf, Liana. Lepas, bukan Sultan. Maksud saya. Tak kusangka sekelas Sultan kau bertindak seperti binatang. Hanyalah bisa. Liana. Liana dan Sultan Jamal meninggalkan rumah ini bila telah lahir seorang bayi laki-laki yang akan diberi nama Mustafa Said, yang kelak akan memimpin kebandahan Segayau ini. Memanglah hanya satu permintaan dalam bangsa Hatu atas kamu. Tapi ketahui, itu laksana besarnya Gunung Pesawaran di kali itu. Burhan, bapaknya tunang kau gelani Burhan. Saya hendak bertemu Guru Ahmadi, Kak. Masuklah, Liana. Kepada seseorang yang telah mencuri hati saya, Liana. Iya, habai, anak muline carang agiku. Ya mari keilunan. Hai anakku, dunia ini bukan hanya perkara cinta, ada perkara harta, dan ada pula perkara tahta. Liana! Assalam. Assalam. Dan di akhir perjodohan ini, telah saya simpulkan bahwa perkara hidup, mati, rezeki, dan jodoh telah Tuhan tetapkan saat ruh kita ditiupkan di rahim kandungan. Mengenai adanya pilihan-pilihan, sesungguhnya kita nantinya dimudahkan dan didekatkan kepada yang berjodoh dengan kita. Selalu yang terbaik yang Tuhan tentukan untuk kita. Hasil panen kemarin 72 ton. Apabila kalian tidak bisa tembus, stop bicara itu bekasi-bekasi. Nonsen. Ku cabut sabah hijau kutu. Paham?